Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ini saya ketemu lagi Diesel Niagara, Diesel Kubota, mereknya RD65 DI1S Super Power Direct Injection, nah, Kubota, sama pompa Niagara. Ini pulinya hampir sama, tapi kayaknya besar yang ini. Ini saya yakin adalah sini kalau sumurnya besar, keluar airnya pasti besar. Nanti kita lihat keluar airnya gimana. Kita review dulu ini. Itu pakai sumur 2,5 jam, tapi spiralnya juga 2,5 jam. Dikasih karet, masukkan ke sini. Langsung dikeluarkan lewat sini, selang terpal di sana. Tuh, itu motor saya. Anak saya tak tahu di mana. Ini ya, ini ada pompa apa ini? Pompa Dragon, mereknya MDS Pump untuk menaikkan ini sebelum diesel dinyalakan. Ini dieselnya sudah direct injection. Tahu atau direct? Kalau belum tahu nanti saya jelaskan di video yang selanjutnya ya. Pompa Niagara ini sekitar 3 jam untuk hisapnya, keluarnya juga 3 jam. Untuk jenis dan modelnya seperti ini. Ini diesel ini lumayan irit banget. Sudah dieselnya bagus, pompanya bagus, sumurnya bagus, keluar airnya pasti jos. Ini tadi yang pernah saya review di Sumber Bendo itu, keluar airnya tidak sekencang sini karena sumur di sini ibarat air di bawah itu sangat banyak airnya, jadi keluar airnya juga banyak gitu loh. Untuk masalah diesel saya di sana kok keluar airnya sedikit, di sini kok kencang, itu bukan masalah dieselnya, masalah sumurnya. Yang utama dalam perairan sumur air sawah, diesel air sawah itu adalah yang utama adalah sumurnya. Ini di daerah sini sumurnya sekitar 4 meter di permukaan 4 meter ya, kalau pengeborannya biasanya 12 meter. Jadi ketika disedot, ketika dihisap oleh pompa Niagara ini, sumurnya tidak sampai kehabisan air. Jadi permukaannya turunnya mungkin 1-2 meter, tetap stabil, sumber yang di bawahnya itu bisa mengcover air yang ada di yang akan dihisap oleh pompa Niagara ini. Kalau ini stabil, keiritannya jelas irit ini. Ini 1 jam sekitar 1 liter sekitar 2,5 jam, 1 liter 2,5 jam sampai 3 jam, 5 liter itu 1 hari tidak habis. Kita akan lihat bagaimana keluar airnya. Ini anak saya. Halo Mas Virus. Ayo kita lihat airnya. Kita paus saja, Pak Yu. Ayo. Saya pause aja biar supaya cepat durasi videonya. Saya tidak mau penonton melihat terlalu lama. Inilah keluaran airnya, sangat deras, lumayan cukup deras ini kalau sekelas diesel 3 dim. Di keluarannya ini 4 dim dengan debit air seperti itu lumayan deras. Dan lumayan stabil sumurnya juga. Ini lokasinya di sini untuk pengairan tebu yang mau dikepras. Ini ya, itu bapaknya yang tua sudah mau pulang, digantikan sama anaknya untuk menunaikan sholat duhur lebih dahulu. Ini anak saya lagi main-main air. Dah,
Gitu aja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, bagikan kepada teman-teman kalian. Yang akhir ini, video setelah ini adalah bonus anak-anak saya bermain bermain air. Ini ya, dia sangat suka bermain air, tidak mau diajak pulang, dan apa itu, selalu kalau ada desel yang ada di sawah, pengennya lihat dan main air. Ini ya, itu pipanya 4 dim, keluarannya kayak gitu semburannya. Cukup-cukup lumayan deras, sumurnya jos sangat-sangat sekali. Iya, sampai kayak gini semburannya. Oke, sami kula wis bene kula mboten. Anak saya suka sekali main. Sekarang ngerono mriko. Nah. Montore ambek ibuke sak didamel. Ayo, pangsul. Ibuke arepe kerja lho, ayo.